Oprex. Ceritanya ini habis motong pohon beringin ya guys. Ini habis saya stek ulang. Kebetulan ini masih ada tunasnya satu. Ini jenisnya beringin jenis yang lain ya. Saya kombinasikan dengan beringin lokal. Nah, ini bekas potongannya mau saya jadikan bonsai melayang ya. Nah, kita siapkan dulu medianya. Kemudian ini akarnya kita susun ya. Tapi ternyata akarnya satunya ada yang cacat ya guys. Kayaknya kena gergaji tadi. Jadi ini kulitnya masih nyambung. Jadi mau saya perban dulu ya guys, biar dia menyatu akarnya, menyatu kembali. Saya menggunakan isolasi kertas untuk memperbannya guys. Gini aja ya. Ini mau aneh buang sih sebenarnya, cuma ibu negara minta dijadikan bonsai lagi dan saya pikir-pikir ini jenis melayang unik, belum ada saya buatkan konten, jadi saya buatkan videonya ya guys. Nah, ini tunas yang sisa satu tadi saya stek di sini. Oke, selanjutnya tinggal kita atur akarnya sedemikian rupa. Ini saya buat agak dalam ya. Tujuannya biar akarnya menyatu dulu dengan media tanah ini. Kalau udah mulai ada kehidupan, ini mau saya tarik agak ke atas ya supaya naik ya. Nah, di bekas gergajiannya ini ntar lama-kelamaan dia akan tumbuh akar ya guys. Jadi lebih unik. Nah, kayak gini ya, kelihatan melayang dia. Buat rekan-rekan yang mau bereksperimen, silahkan cari pohon beringin ya, yang udah agak tuaan, yang akarnya udah banyak. Jadi batang utamanya bisa kita potong, dan akarnya yang kita tanam seperti ini ya. Ini kondisinya malam hari. Selamat berkreasi rekan-rekan YouTubers, kembangkan hobinya masing-masing. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Oprex.